Balik lagi bersama gue dan Madi. Kami dari Star Power Channel. Yes. Straunana. Apa? Kamu mau apa? Ini Saknik gimana? Ini versi Saknik. Setahun yang lalu kita udah nge-review yang namanya Pribesnya ya kan. Sekarang ini versi Saknik-nya ya kan. Versi kecilnya. Iya, bukan kecil juga, versi kecil dan juga ini Saknik. Beda kan Pribes dengan namanya Saknik. Oke. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat tampak dekat dari Liquid My Award Straunana. Let's go. Tadi kan udah lihat kan tampak dekat dari Liquid My Award Straunana. Saatnya kita mengocok. kocok dulu. Baru kita kerepet. 1, 2, 3. Oh ini masih berbeda juga guys ya. Ini masih bersegel. Karena ini adalah video first impression. Jadi kita yang kita rasakan ini adalah pertama kali kita nyobain ini liquid ya kan. Oke, langsung aja kita kerepet. 1, 2, 3. Saatnya kita mencium. Gue aja udah ngomong lambat. Enggak, gue bingung. Naskah gue diambil dia terus. Buset cu. Enak cu, baunya cu. Serius cu. Enak baunya cu. Iya kan, bau owatnya tuh udah langsung keciuman. Iya, owat bercampur dengan pisang banananya tuh udah pisang yang kuat. Untuk stroberinya sih masih kurang. Kayaknya ada sih bro. Cuma kayak acem aja. Iya. Acemnya tuh dari si stroberinya. Oke. Langsung aja guys ya, untuk di face ya, kali ini kami menggunakan pot yang mirip, tapi beda. Beda nama. Iya, gue menggunakan Easy, dan nanti menggunakan Kui. Oke, jadi pakai Kui. Jadi ini katanya masih baru guys ya, masih baru. Ini udah bisa dulu. Salah, kalau kata-kata masih baru di sini. Oh gitu ya? Di sini, kalau di sini mah kagak kelihatan. Oh iya bener-bener. Di sini. Ini kok ya. Ini baru. Ini yang baru, oke. Buka aja. Oke, langsung aja kita buka. Oke, langsung bebas enjoy. Lu duluan. Tumben nyuruh gua duluan. Ya soalnya di video kemarin kan lu kan minta duluan. Nah jadi sekarang ini gua teruskan. Gua kabulkan. Enggak, bukan gitu. Apa cowok? Kenapa cowok? Wah ini ketahuan. Tes lah lo. Kenapa cowok? Kenapa bisa kok? Keras. Enggak cowok. Ah, Anda lemah. Anda sangat lemah. Bisa kok. Bisa dikit-dikit. Ya, namanya juga kan supaya kalau teman minta itu, dia perlu tenaga yang effort, bro. Ya sih, ini untuk ukuran botol Saknik ini, lumayan keras ini. Ininya genap. Besar lagi nih. Iya, ini ujung apa ujung namanya? Pentil cerat-ceratnya ini kecil gitu. Oke, sudah. Cukup kayaknya ya. Oke, sembari ini meresap, mari kita persembahkan sebuah nyanyian kematian dari Madi. Enggak, gak usah nyanyi, yang ada nyanyi pusing. 30 detik. Oke, kita cut dulu guys ya. Oke guys, sudah meresap guys ya. Langsung aja ya, kita cobain Liquid Straunana dari IDJ, Papor King, dan juga My Juice ya kan. Oke, kita gas, bentar. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Wow. Ini berapa mg cu? 25. Ya, 25 ya? 25. 15. 25. Mg-nya mg. Kecil banget cu. 25 kan? Oke. Oke, 25 mg ya. Wah, mantap nih. Oke. Oke.
di inhale-nya ya. Hmm. Yang gue rasain ini bok banget rasa susu oatnya. Susu oatnya tuh udah gimana ya? Hampir 90% lah mendominasi di inhale. Terus begitu di ujung hampir dari inhale menuju ke exhale-nya baru ditembak oleh si TH-nya. Nah, si pisang sama si strawberry ini tipis banget di inhale. Kalau lu gimana, Bro? Kalau untuk di inhale-nya sih gue rasain nih, Bro. Untuk rasa pisang sudah ada sih, Bro. Sudah ada. Sudah ada. Rasa pisang kayak sejenis kayak pisang mentah gimana? Bukan pisang mentah sih, pisang mas. Setengah matang ya. Setengah matang. Mengkal. Oke. Okay. Nah, pisang-pisang mengkal itu sudah ada di situ. Oke. Okay. Jadi di inhale-nya tadi itu sudah langsung ngeblend sih, Bro, sama si oatnya tadi. Susu oatnya. Sama si oatnya sudah ngeblend langsung sama si pisangnya tadi. Si strawberry-nya ada enggak? Si strawberry tipis kan? Banget. Tipis, hampir kan? Dikatakan malah enggak ada sih, Bro. Cuma nah, ada si hint-nya. Kalau dari segi TH-nya lu ngerasa TH-nya gak? Di after test-nya saya enggak ada. Di inhale-nya saya enggak ada ngerasain, Bro. Enggak ada ya? Enggak ada ngerasain. Di ujung mau dari inhale ke exhale? Enggak ada ngerasain. Oke. Okay, ya. Kalau gue tadi sudah mulai merasakan tengkorak kami beda ya kan. Oke. Okay. Langsung kita menuju ke exhale-nya. Exhale-nya kan? Kita gas. Wow, ya. Kalau di Excel ini paling enak loh gue. Paling enak nih. Bro. Paling the best di Excel ini. Jadi karakter susu oatnya tuh udah kuat. Disusul dengan keluarnya rasa pisang dan juga rasa si stroberinya itu udah ngeblend. Cuman tetap yang paling mendominasi itu kisaran kalau untuk susu oatnya itu sekitar 60%. Terus 30%-nya itu si pisang, 10%-nya si stroberi. Oh, hampir 10% itu masih tipis berarti. Iya. Jadi strawberry ini dia kayak semacam-macam hint-hint macam-macam doang. Tapi aroma pisang tuh justru lebih kuat dibandingkan si stroberinya. Seperti itu. Kalau lu gimana? Nah, kalau untuk di Excel-nya sih, Bro, yang gua rasain untuk pertama kali gua rasain itu malah stroberinya, Bro. Oh, justru stroberinya. Gua rasain ya? Stroberinya. Di awal-awal pertama kali itu rasa kayak kecut-kecut si stroberi itu sudah kuat. Iya, kecutnya ada, ya. Tapi tipis banget, Bro. Ya, nah, disusul dengan rasa si my awatnya tadi. Si susu oatnya ya. Oatnya tadi langsung keluar. Nah, disusul dengan rasa sih, sebenarnya bukan disusul lagi sih, hampir dikatakan ngeblend antara si my oat tadi itu sama si pisang tadi sudah ngeblend. Bukan my oat, Bro, susu oat. Susu oatnya tadi sudah langsung ngeblend sama si pisang. Si pisangnya ya. Nah, rasa pisangnya itu langsung kuat, langsung sama si susu oat tadi langsung berasa. Tapi di ujung-ujungnya tadi, asam-asamnya tadi keluar lagi. Iya, dia karakter strawberry ini hilang-hilang timbul. Hilang-hilang muncul gitu loh. Iya, seperti itu. Oke. Okay. Nah, apalagi? Yang gua rasain yang terakhir nih. Nah, ini. Apa? Kalau lu kan yang lu rasain kan di TH-nya tadi di in after test. Di inhale di ujung inhale ke exhale. Nah, gitu. Kalau gua di ujung exhale. Oh, ujung exhale. After test. Baru ada TH-nya. Kayak ada sedikitnya. Ya. Kayak ada sedikit garam-garam gitu. Ya. Oke, okay. Kita langsung menuju ke after test ya. Kita gas. Kalau di after test-nya ya, untuk first impression-nya nih ya, yang gue rasain itu tetap dominan itu bold itu dari si oatnya. Oatnya tuh udah kayak full di mulut gitu. Disusul dengan si pisang dan juga si stroberinya udah ngeblend total ini, udah 50-50 dia. Jadi 50% itu tuh si oatnya. Si oatnya. Nah, 25% lagi pisang. 25% lagi strawberry, seperti itu. Siap di lebih pecah dia, ya. Di after itu lebih mecah anunya, layer-layernya itu seperti itu. Dan TH-nya pun kalau gue bilang udah berkurang, udah hilang sih sebenarnya. Iya. Kalau lu gimana di after test? Kalau di after test yang gue rasain sih sebenarnya, Bro, rasa my oat susunya tadi emang langsung kuat. Ya susu gandum ya kan. Susu gandum langsung nimbul di situ. Nah, okay. Hampir dikatakan sih mirip sih, Bro. Nah, tapi yang perbedaannya sama gue nih, kalau dikatakan tadi kata lu 25% si pisang dan 25% si strawberry, kalau hampir saya sih beda sedikit. Apa? Nah, kayaknya kuat di pisang. Dikatakan sih 30%-nya si pisang. Oh, 20% strawberry-nya. 20% strawberry. Oh, seperti itu ya. Oke. Berarti tetap yang 50 tetap si oatnya, susu oatnya itu kan. Susu oat tadi tetap. Oke. Okay. Oke, lanjut. Oke. Okay. Berarti langsung aja ya kita kesimpulan ya, singkat aja kan, simple. Jadi untuk kepadatan rasanya bagi gue ini bold.
sangat bold, bold banget ya, bold banget untuk pada rasanya. Terus kalau dari segi manisnya, ini gue bilang manisnya hampir medium sih. Kalau saya medium sih, sebenernya. Medium ya, medium ya. Kalau gue hampir medium. Terus kalau dari segi TH-nya, ini bagi gue di awal tadi medium, di awal. Tapi setelah kita vape terus, kayaknya tenggorokan kita udah mulai terbiasa, jadinya soft. Gimana? Ngantuk bro? Bukan ngantuk sih sebenarnya. Saya lagi mikirin. Mikirnya, gimana kalau lu dari segi TH-nya? Gue kalau dari segi TH-nya sih yang gue pikirin, Pak. Dari segi TH-nya sih hampir dikatakan di tengah-tengah nih bro. Medium berarti? Hampir dikatakan medium. Nah rata tuh bro. Sampai sekarang masih mediumnya. Oh berarti? Tapi medium artian medium tuh gini bro. Medium itu tertentu bisa pas kita nih kepep nih hilang, tapi bisa ada. Berarti TH-nya pun hilang-hilang timbul juga. Seperti strawberry. Iya. Berarti si strawberry dengan TH-nya sekongkol kalau dipersimpan dia. Nah, yang gua pikirin nih ada nih bro. Apa? Si pre-base-nya dulu. Nah, kalau dari segi pre-base-nya ya, saya ingat gua guys ya. Si ingat gua sih, si pisangnya agak malu-malu putih. Nah, ini. Si ingat gua. Tapi kalau di saltiknya, bagi gua ini pisangnya udah berani tampil. Justru enggak, si enggak berani, malah bukannya berani tampil lagi. Memang malah ngalahin ya. Si strawberry ya. Justru si strawberry-nya yang mundur. Yang malu-malu kucing ya, kan? Seperti itu ya kan. Jadi bisa dikatakan ini menarik ya kan, sangat-sangat menarik dari pre-base ataupun dari segi saltiknya pun itu ada perbedaan yang cukup signifikan walaupun rasanya sama ya kan. Iya. Oke. Jadi oke ya, mungkin segitu aja guys ya, persimpangan singkat kami dari Liquid My Awas Tronana ya kan. Kalau saltiknya ya, yang persis saltiknya. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe pastinya. Dukung terus Papa Power Channel. Mantap. Gua Bayu dan Mahdi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.